Ratusan rumah warga di Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang terendam banjir. Banjir terjadi sejak hari Sabtu dan pada Minggu pagi banjir terus meluas. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 2 meter lebih dan membuat warga mulai mengungsi dengan membawa barang berharga ke tempat saudara mereka yang masih aman dari banjir. Sebagian warga juga memilih masih bertahan di salah satu rumah yang tidak terendam banjir. Banjir disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan diperparah akibat meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Yusman melaporkan.